Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa, mahasiswi FISIP Unjani semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tata cara pelaksanaan ujian akhir semester tahun akademik 2021-2022. Baiklah, pertama-tama kita masuk ke Google. Kemudian kita ketikkan visip.unjani.ac.id/e-learning. Oke, setelah itu kita enter. Kemudian akan tampil tampilan sebagai berikut. Kemudian kita login. Kita klik login. Kemudian isikan nomor induk mahasiswa masing-masing. Kemudian untuk password nanti akan dibagikan oleh prodi masing-masing. Saya ambil contoh dulu. Setelah itu kita klik login. Oke, tampilan akan tampil seperti berikut. Kemudian selanjutnya kita klik My Courses. Oke. Di sini akan ditampilkan mata kuliah yang akan diujikan. Silakan pilih mata kuliah yang akan diujikan dan sesuai dengan jadwal. Oke, saya ambil contoh ini mata kuliah. Contoh mata kuliah. Oke. Jangan lupa untuk memperhatikan waktu mulai dan waktu berakhir ujian, karena setelah waktu berakhir akan tertutup secara otomatis dan tidak akan dapat mengupload jawaban. Kemudian kita klik attempt quiz. Oke, tampilan akan tampil sebagai berikut. Ini durasi waktu yang akan berjalan selama ujian. Silakan diisi jawaban dalam bentuk format PDF dengan ukuran tidak lebih dari 500 KB. Oke. Jika jawaban Anda telah selesai, kemudian drag file, upload. Pilih jawaban yang sudah dikerjakan. Oke. Kemudian upload file. Nah, sini sudah terupload jawaban Anda. Kemudian klik finish attempt. Kemudian submit all and finish. Apabila telah selesai, di sini akan tampilan akan seperti berikut ini. Untuk mengeceknya lagi, kita klik. Untuk melihatnya, kita klik finish review. Ada di bagian bawah. Oke. Kita klik finish review. Nah. Di sini ada keterangan seperti ini, berarti jawaban Anda telah selesai. Demikianlah tutorial pelaksanaan ujian akhir semester di FISIP Unjani kali ini. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.